I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow down. Oke teman-teman, jadi balik lagi di channel BI Gamers. Dan di video kali ini aku bakal ngebagiin game modifikasi Android lagi. Jadi kita bakal main game motor-motoran. Dan ini update terbaru ya, atau update dari versi yang sebelumnya lah. Ini lebih diperbarui lagi. Jadi kita bakal main game Extreme Motorbikes. Dan ini special modpack MX King teman-teman. Dan selain motor MX King, ada juga beberapa motor yang udah ditambahin guys. Nah, jadi gimana buat gamenya, langsung aja kita bakal coba review. Nanti buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cek di deskripsi video ini, kalau nggak di pin komentar paling atas. Nanti bakal gua arahin untuk installnya guys ya. Oke, jadi kita bakal langsung aja review dulu untuk settingannya. Di sini gua menggunakan grafik ultra, audio musik gua matiin biar nggak ngeganggu. Jadi kita bakal langsung cobain. Dan di sini untuk soundnya itu udah keren banget ya, untuk sound engine atau suara mesin motor MX nya ini masalahnya distorsi doang, cuman ini udah keren banget lah kalau menurut gua. Oke, jadi untuk MX, dia MX Trondol kayak gini ada di motor nomor 8 di garasi. Setelah itu ada beberapa juga motor yang bisa kita pakai, kayak Aerox ini, Vario 150 custom, pokoknya banyak lah. Ada Fufi, ini Sonic atau Fufi? Sonic guys. Baru ada ZX25 ya, yang biru. Ada punya apa, Yamaha R6 Akang MV, terus R1M dan R15 V3. Ada ZX10 juga ya. Ada Panigale Ducati ya. Oke, jadi itu aja sih. Nah, karena di konten kali ini spesial modpack MX, MX King atau MX Trondol yang ini, kita bakal cobain untuk di custom. Kayaknya untuk custom gue bakal melakukan apa ya, body ngapain lah kita custom cuy ya, karena udah mantep. Mungkin di bagian velg ini sedikit kita kasih warna lah, di gold ya, gold kayak gini. Nah oke, seperti ini aja. Lalu gue bakal ke karakter, di bikersnya aja. Ini kenapa ya, untuk di versi 1.3 untuk yang di bonceng kagak ada cuy, kagak bisa. Kita pakai apa, anak ember ini cuy ya. Kita bakal langsung ride aja. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu Extreme Motorbike sama sekali, ini game open world cuy. Untuk soundnya sekarang lebih gahar banget guys. Ini Trondol banget sih. Kamera kabin kayak gini, dia speedometernya nggak nyala ya. Jadi belum fix atau masih kayak bug kayak gitu. Ya namanya juga ini custom cuy ya, modpack, jadi wajar banget. Untuk bentuknya ini udah dapet parah sih. Oke, langsung kita cobain. Nah, kita bakal gas aja guys. Top speed 156. Wah, ini udah bora banget karena udah mentok. Udah mentok CC ya, udah lewatin, udah limit ya guys. Jadi udah bora banget. Enak sih guys ya, top speednya ini bener-beneran kenceng. Walaupun di dunia game ini udah kenceng loh, dia udah di atas top speed cuy. 166 ya, 167 masih mau nambah. Keren sih, keren. Oke,
Nah, kita bakal freestyle aja dulu di sini. Keren banget ini, overall ganteng banget sih guys ya, keseluruhannya guys ya. Ini pakai baju Pro Street loh. Ini ganteng parah sih, waduh. Kita bakal makan bakar ban dulu guys. Mana truk ini ngerti lah coy ya. Ini ganteng banget sih, MX-nya ini kece parah sih. Oke, ini ada perbal, cuy. Oh my god, langsung ke arah sungai, cuy. Laut maksudnya. Otomatis ya. Ini pokoknya ganteng parah sih, MX ya. Ini lampunya hidup kagak ya? Hidup cuman ngebug, cuy. Senya juga hidup cuman ngebug. Ada slow motion ya. Ini slow motion cuy ya, ada fitur slow motion. Tuh, waduh, ganteng parah sih. MXCC ini pakai knalpot apaan? Ini proper banget udah kayaknya. Ganteng banget cuy. Ganteng banget sih guys ya. Aduh. Aduh, sayang banget. Ini pokoknya kece banget lah untuk MXCC. Nah, jadi buat kalian, buat teman-teman nanti yang pingin cobain untuk modpack MX King, MX Trondol yang ganteng banget ini, kalian nanti bisa aja cek di deskripsi video ini guys. Nah, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat kasih like dan subscribe. Jika teman-teman ada masukan, kritik, dan saran, atau kalian mau request game, silahkan aja komen di kolom komentar. Jadi terima kasih. Kita bakal jumpa lagi nanti di next content. Thanks for watching. See you the next time. And bye-bye.